Halo teman-teman semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini Android Let's Play mainin game namanya adalah Reverberating Soul kalau di translate ya. Ini masih berbahasa Chinese dan ini masih beta test. Pokoknya game ini masih berat, kan? Masih banyak stuttering gitu ya. Kadang-kadang itu ada macet ceklek gitu ya. Karena emang gamenya juga masih awal-awal masih beta, jadi wajar sih kayak gitu. Gameplaynya tuh hack and slash, dimana kita bisa ngambilin soul-soul dari monster ya, contohnya ini. Jadi kalau misalnya udah diambil, langsung kita taruh di sini. Ini sesuai tutorialnya ya. Kok nggak bisa? Oke, bisa ternyata. Belum dapat untuk yang lainnya. Untuk grafisnya enak banget dilihat ini guys ya. Gila, game Android makin kesini makin oke-oke aja gitu ya. Aduh, oh iya, masih ada stuttering gitu kalau misalnya kita mau ngerender nih untuk yang pertama kalinya. Itu ada apa namanya, ada stuttering dikit gitu ya. Tapi kedepannya harusnya nggak nih kalau misalnya kita jurus lagi. Nah ini animasi monster mati ya. Nah nggak nge-lag lagi kan kalau kita jurus jeder gitu lagi. Tadi pas pertama nge-lag karena stuttering ngerender. Biasalah, game-game awal tuh masih kayak gitu. Game-game beta tuh masih berat untuk transisi ngeluarin skill atau monster mati atau ngeluarin efek apa gitu. Wajar banget. Apalagi kalau misalnya kita noleh kanan kiri atau interaksi sama sesuatu, nah itu biasanya kalau game-game yang emang belum terlalu mateng, dia tuh ada stuttering gitu ya. Nggak cuman itu sih sebenarnya, itu ada efek dari apa namanya, dari hardware HP kita, RAM kita yang penuh atau prosesor kita yang nggak cukup atau memori dari GPU yang kurang gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau yang kayak gini ini sih masih karena apa namanya, karena optimasi gamenya yang belum bagus. Karena game apa semacam Dragon Raja gitu, HP saya masih ngangkat ultra setting bisa 60 fps lanjai, nggak ada fps dropnya. Jadi menurutku ini ya ngebug, dari bukan ngebug, ini bukan bug sih kalau kayak gini nih, kayak namanya emang belum sempurna aja gamenya. Kedepannya mungkin diperbaiki lagi. Dan ini keren sih gamenya, bisa dilihat sendiri ya. Untuk vibe-nya itu kayak Halloween banget. Mungkin karena ini tema Halloween gitu ya. Jadi grafisnya juga dibikin kayak serem-serem gimana gitu. Ini keren sih menurutku. Kalau misalnya kalian tuh pengen nonton gamenya sampai habis atau apa namanya, gimana bosnya, terus gimana monster-monsternya, kalian bisa ini guys, bisa nonton videonya sampai habis. Mungkin cukup segini saya ngomongnya. Thanks for watching. See you the next video. Karena tenggorokanku sakit, kering banget. Kalau misalnya ngobrol lama-lama, nanti takutnya makin parah gitu ya dari kemarin. Cuman kalau main Mobile Legends, rasanya kalau nggak ngebacot gitu, rasanya kayak kurang gitu sih. Mungkin nanti disimpan suaranya buat main Mobile Legends aja gitu ya. Thanks for watching. Doain saya biar cepat sembuh. Dan saya doakan kalian biar dapat rezeki yang banyak gitu ya. Thanks for watching. Nonton video sampai habis. Kalau bisa jangan di skip iklannya. Dan bye bye.
Sama-sama.